Hello gamer, kembali lagi bersama saya Andy, dan kali ini saya akan mencoba game dari Red Ruin Softworks. Jadi ini game namanya Brethren Edge, dan ini baru aja saya dapat, dan gamenya juga baru aja dirilis hari ini ya. Jadi tanggal 13 September 2018, ini baru aja dirilis, dan sekarang saya akan coba gamenya seperti apa. Sebelumnya mungkin sedikit cerita dulu mengenai gamenya. Ini gamenya itu bernuansa humor gitu, ceritanya juga cukup lucu. Jadi saya lihat di trailernya, kemudian juga lihat sinopsis ceritanya, itu unik banget. Jadi ceritanya itu kita jadi seorang karakter, jadi seorang pria biasa yang pengen membawa abu dari kakeknya, jadi mau melakukan pemakaman di luar angkasa. Nah kan aneh kan, ceritanya aja udah nyeleneh gitu ya. Tapi kemudian pada saat lagi mau pemakaman gitu, ceritanya dia malah terjebak dalam situasi konspirasi antar galaksi gitu. Nah kan dari ceritanya aja udah nggak jelas ya. Jadi kita lihat aja nanti gamenya seperti apa ya, seseru apa gamenya. Dan di sini ada tulisan warning ya, this game is humorous nature and do not seek to offend anyone. Jadi ini ada peringatannya di awal. Game ini cuma untuk keperluan humor aja, untuk humor, untuk lucu-lucuan, nggak ada niatan untuk menyerang seseorang. Jadi semua karakter yang ada di game ini adalah fiksi, dan mereka meskipun tidak apa itu, even if they're not, jadi meskipun itu tidak fiksi atau gimana nggak tahu ya. Oke, jadi dan di game ini mungkin bakal ada strong language, jadi bakal mungkin ada kata-kata kasar, atau mungkin bakal ada scene of violence, jadi ada adegan kekerasan di game ini. Jadi at least we hope so. Jadi paling tidak kita berharap seperti itu. Itu katanya, ini peringatannya juga udah agak nyeleneh ya. Jadi intinya gitulah, peringatan di awal seperti itu. Jadi saya sendiri juga ngasih peringatan ke teman-teman yang nonton, kalau masih di bawah umur, pokoknya silahkan nonton nggak apa-apa, tapi teman-teman jadilah yang apa, penonton yang bijak ya. Tahu kalau ini gamenya emang ada kata-kata kasar, ada adegan-adegan kekerasan, ya jangan ditiru gitu ya. Oke, langsung aja kita mulai continue. Ini karakter kita nih, jadi nggak tahu namanya siapa juga. Tapi sebelum kita mulai ke gamenya, kita bakal cek settingannya dulu ya. Oke, grafisnya, grafis borderless, ini facing disable, biasa saya matikan. Oke, yang lain epic aman. Oke, kemudian kita load ya. Oh ya, dan ini gamenya bukan game multiplayer tapi single player ya. Jadi kalau mungkin teman-teman udah pernah lihat game Subnautica. Nah, persis sama seperti Subnautica, cuman beda cerita dan beda situasi kayak gitu ya. Dan ini kita di luar angkasa. Jadi mungkin teman-teman familiar dengan No Man's Sky gitu-gitu, ya jangan harap bakal sama ya, tapi bakal beda sih mesti. Oke. Kita kasih nama Mas Jai seperti biasa. Oke, name of the game Mas Jai. Dan ini the best game mode in the moderate one. Ini story, kita cuman baru bisa milih standar ya. Oke, nggak apa-apa, kita play aja. Ini seperti teman-teman lihat gambarnya klasik-klasik gitu ya, kayak model retro-retro gitu. Ini ceritanya si cewek lagi duduk di kayak peti mati, tapi peti mati modern ini ya. Sleeping in the bed will restore health. We could have create anything more tried. Oke, jadi ini kita juga nanti tidur kayak gitu. Survival lah, survival gitu ya. Oke, kita mulai. Red Ruin Softworks present. Oke, ini ceritanya dimulai. Apa ini? Kenapa kok ada kayak pakai alat bantu jalan ya? Fancy opening credit. Oke. Oh, bukan alat bantu jalan. Kita lagi diseret sama robot. Oke, from the creator of the Matrix, there is been no news lately. Oke. 22 award some other game receive. 22 award yang didapat game lain. Oke, okay, searching for this phone. Oke, okay, jadi nyari phone ini. Ini apa sih? Director isn't needed here at all. Director gak diperlukan di sini sama sekali. Ini robot ngerokok gitu. Oke. Okay. The Red Ruin Softworks team is categorically against smoking, which caused loud headlines in newspaper and other diesel. Oke, okay, ini jadi kalau teman-teman ngerti ini kata-katanya konyol ini. Jadi Red Ruin Softworks team itu dikategorikan melawan merokok gitu ya. Jadi melawan yang namanya rokok gitu, yang dapat menyebabkan headline yang sangat keras di koran, dan juga ini ya, disease lain atau penderitaan yang lain atau apa namanya, penyakit lain gitu.
And therefore, we suggest that you replace this danger cigarette in the robot claw for something more useful. Oke, jadi katanya, jadi di sini kita disarankan untuk mengganti rokok berbahaya ini dengan yang ada di apa namanya cakar robot ini, claw robot ini dengan sesuatu yang lebih berguna katanya. Oke, nah ini pertanyaannya silahkan mau dijawab yay censorship atau no let him smoke. Jadi kayak gitu, kita bisa milih antara keduanya. Nah, itu sekarang diganti ya. Did you have time to think okay. about how to behave during the interrogation? Oke. Okay. Waduh. Ini jadinya tadi saya klik kiri. Kalau klik kanan itu tadi nggak usah disensor. Kalau klik kiri disensor ya. Mulai. Confirm. Oke. Okay. Put an defiant expression and spit in the face of this piece of iron. Oke. Okay. Kita disuruh ngeludah ini. Cuk. Weh. Jorok banget. Oke, okay. Buset dipukul. Jadi itu tadi ceritanya rokoknya disensor jadinya ya. Dan ini apa nih? Oke. Okay. Okay. Confirm apa? Spitting was lousy idea. We agree. You will better tell your story first. You can still have your defense expression. Oke. Okay. Terus ngapain nih? Kita ludahin aja atau kita kasih tahu ya? Oke. Okay. Kita ludahin aja, bodo amat. Jorok sih, kam. Ini game sumpah sih kampret banget sih. Wih, kepukul lagi. Bodo amat. Itu ceritanya bodyguardnya tuh sebelah. Oke. Oh, harus confirm, masih ditanya lagi. Oke, okay, yaudah kita tell him deh. Kita kasih tahu ceritanya. Oke, okay, tahun 2073. Oke, okay, di sebuah tempat di luar galaksi, di luar universe ya. Oke, okay, apa ini? Interstellar linear unnamed, tidak dikasih nama. Oke, okay. Your yogurt or some other garbage at school be here. Oke, okay. Jadi ceritanya itu bisa dikasih iklan gitu, pokoknya iklan apa namanya yogurt atau apa boleh ditaruh di situ katanya. Nah ini dia, ini kakeknya nih kayaknya. Ini ceritanya kita harus melakukan pemakaman kakeknya di luar angkasa, ceritanya gitu ya. Kenapa mesti luar angkasa gitu loh? Emang di bumi udah nggak ada tempat lagi gitu ya? Green Universe aktivis, oke. Okay. Brokoli attack ini apa lagi ya, astaga. Tapi dari awal udah kerasa humornya ya. Jadi emang temanya ada humor ya. Kenapa nih? Wow, itu mayat kakeknya. Yah. Waduh, nabrak asteroid ternyata. Dan itu terus kita mesti nyari mayat kakeknya gitu atau gimana tuh? Kok tiba-tiba meledak-meledak gini? Oh ya, ini juga buat apa namanya? Ini nggak ada suaranya ya. Siapa tahu teman-teman nanya kan. Chapter 1 Lost in Space. Oke. Okay. Kita ini ya, apa namanya? Terdampar di luar angkasa. Buset. Dipukul lagi. Tell truth, no lie. Oke. Okay. Jadi ceritanya dia nggak percaya kalau itu cerita yang terjadi gitu. Kita tuh mau melakukan ini ya, oke. Okay. Terus ini kita kasih tahu nih. Oke, okay. Try not to urinate on electrical appliance and wire wire and in the game as well. Oke. Okay. Jadi kata-katanya cobalah untuk tidak kencing di alat-alat elektronik atau kabel gitu ya, kabel yang terkelupas dan juga di game ini apa, dan juga game ini gitu, maksudnya gamenya jangan dikencingin gitu. Ini game apa sih gitu ya, humornya benar-benar humor yang begitu sih. Kalau teman-teman mungkin apa namanya paham ya dengan jok-jok seperti ini lucu, ini cukup lucu. Oke, dan kali lagi sebagai warning ya, saya ingatkan ini dark humor. Artinya dark humor itu bisa aja humornya atau apa namanya jokesnya itu benar-benar yang kayak kasar gitu ya. Kadang kayak yang biasa saya sebut komedi akhirat ya. Jadi kayak nyebutin humor-humor yang apa berhubungan berkaitan dengan kematian atau segala macam gitu. Tapi sekali lagi ini dark humor. Jadi emang yang namanya dark humor seperti itu. Teman-teman mungkin mudah-mudahan nggak kaget gitu ya, saya jelaskan di sini. Oke, okay. Ini baru aja mulai, loadingnya agak cukup lama. Kita udah mulai ke gameplaynya kah?
Apa ini ada permen karet? Oke, okay, breathe, eat, drink. Lah, ada ayam juga. Apa sih? Oke, ini guide-nya. Funerary space suit. Oke. Oh, ini pakaiannya apa ini? Oke, okay, before we start communicating further. Jadi ini pakaian khusus untuk orang yang mau apa ya namanya melakukan funeral ya atau pemakaman di luar angkasa gitu. Oke. Okay. Oke, okay, confirm that you still be able to read after the impact. Oke, okay, kita masih bisa baca katanya. Oke. Okay. However, your death may cause the loss of its reputation. Therefore, we suggest that you stop the gas leak and survive. Oke, okay, jadi kita disuruh ini ya. Nutup gas leak. Wow, ini saya terbang. Jadi ini ada kebocoran gas, kita harus tutup. Cara nutupnya gimana nih? Aduh, saya terbang-terbang nih. Aduh, pakai apa ya? Chewing gum. Ini barusan saya ngambil chewing gum. Tadi ayamnya mana? Lah. Oke, okay, pencet tap. Oke. Okay. Pencet chewing gum. Oke. Okay. Stick it somewhere except on for your face. Oke, okay. Jadi kita disuruh masang ini permen karet ini di sebuah tempat kecuali mukamu katanya gitu. Plug. Oke, okay, kita pakai untuk nambal. Oke. Okay. Astaga, ini game survival macam apa? Oke, okay, achievement unlock survivor. Oke. Okay. Kita disuruh nyari bantuan nih ceritanya. Oke, okay, nah ini sekarang udah nggak di luar angkasa lagi, nggak ada gravitasi. Ini kita disuruh apa ini interphone. Oke, okay, mudah-mudahan apa lagunya nggak kena copyright ya. Interphone. Tapi sesuai penjelasan dari game developernya yang ngasih game ini ke saya, itu katanya gamenya lagu-lagunya nggak copyright sih, jadi mudah-mudahan aman ya. Oke, okay, kalaupun nggak sekalipun kalau kena copyright ya saya bakal hubungin developernya. Waduh. Oke, okay, examine home phone number. Oh, ini ada nomor telepon rumah. Oke. Okay. Ini nomor telepon rumah kita. Kita enggak tentu saja kita enggak bisa hubungi ya. Jadi, apa nih? And there is no one to call. Jadi enggak ada orang lain yang mau kita telepon kecuali untuk ngobrol atau say hello ke kecoa. Aduh. Jadi kata-katanya gitu. Ini konyolnya gitu ya. Setiap elemen di sini adalah humor. Ini yang saya suka. Oke, okay, turn. Ini kita bisa putar-putar, kita lihat mungkin ada ini ya. Oke, okay, jadi katanya ini nomor telepon rumah, tapi nggak ada yang bisa kita hubungi gitu. Kecuali kecoa gitu kalau kita mau mau menyapa kecoa di rumah ya. Don't forget to feed the chicken. Waduh. Summer. Oke, okay, ini bisa kita ambil-ambilin ya. Look like India. Somehow I had never asked where this photo come from. Summer. Ini foto dari mana nih? Kayak di India katanya. Ini kalau kita ambil-ambilin. Apa ini? Use interphone. The interphone is broken. Oke, okay, rusak katanya. Kita nggak bisa pakai. Terus gimana nih? Apa ini buku? Oke, okay, yes, exactly you got it right. It's a book. It has page inside. Oke, okay, ya, kamu benar. Ini adalah buku. Ada halaman di dalamnya. Ada huruf, ada angka di setiap halamannya. Dan juga ada crumpled corner and trace of greasy finger. It smell like a book. Look like a book and taste no different from a book. Menurut Ngana gitu tuh tulisannya lucu banget ini. Jadi ini berbau seperti buku, terlihat seperti buku, berasa seperti buku, dan nggak ada bedanya dengan buku-buku yang lain. Iyalah, ini maksudnya gimana sih? Kocak-kocak ya. Oke, okay. Kita ambil aja. Saya nggak tahu nih ngambil-ngambil barang ini penting nggak? Oh, dapat grabber. Oke. Oke. Oke, itu tadi grabber, dengan itu kita bisa bikin sesuatu gitu katanya. Chico Bell. Ini expensive, unfiltered, dark, tasteless, and non-alcoholic. Something chosen by apa itu tadi? Oh ya, ini kata-katanya lucu. Oh, ini fotonya kakek nih ya.
Okay, one of the last photo of Grandpa Wu didn't part with the chicken until his death. He really like himself here, and I couldn't help putting this photo in frame. Okay, kita ambil-ambilin deh. Ini kan habis apa namanya? Okay, dapat blueprint alkohol. Oh, kita ngambil-ngambilin barang dapat blueprintnya ya. Oke, okay, kalau gitu kita pilih. Oh, survival guide. Ini kaset ya. Nanti mungkin ada petunjuknya. Kita suruh ngapain di sini? Kita ambil dulu. Dau bir, oke. Okay. Ada bir. Ini bir murah katanya. Drunk by all space dog. Nobody know from what waste this stuff is brewed. Jadi nggak ada yang tahu ini dibikin dari apa. Oke. Okay. Mild taste of tar and fragrance. Fresh of pork soup in dung. Jadi rasanya kayak kotoran ini ya, apa namanya? Apa ya? Porsupin. Porsupin itu landak ya. Berasa seperti kotoran landak yang segar. Oke. Pokoknya aneh lah ini kata-katanya sumpah. Kalau teman-teman ngerti aja ini a rare condition of physics in the several volume. Oke, ini buku fisika katanya. Jadi mereka bilang seseorang yang bisa membaca semua dari 50 buku ini akan jadi seseorang yang bisa baca semua buku ini. Saya kok nyesel ya baca ini ya. Saya ngerti ini tuh niatnya kalau mau serius, tapi ini kata-katanya kocak gitu ya. Kampret memang ini. Oke. Turn, take. Nih, kayaknya saya nggak boleh terlalu serius di game ini karena emang gamenya nggak bukan game serius ya. Tapi justru serunya di situ ya kalau kita menemukan bagian mana ininya. Apa ini? Oh, radio. Kita bisa ganti radionya. Oke, okay. Toilet. The waste disposal system is damaged and is okay. Operating in reverse mode. The toilet can suck objects flying past the shuttle when the tanks are full. Oke. Okay. Kita bisa boker di sini. Astaga, ini ada toilet. Ini ada first aid kit. You need a scanner. Aduh, saya belum punya scanner ya. Coba kita tap dulu, ini banyak barang, back scatter. Ini buat apa ya? Coba. Ini buat ngambil barang kah? Gimana ya? Oke, saya nggak tahu. Kita ikutin misinya aja dulu kali ya. Apa ini? Kitten. Oh, foto. Ini ngomong-ngomong, yang saya ambil-ambil ini bisa ini nggak sih? Oh, ini drop doang. Gak bisa ditaruh ya. Lah, kemakan. Langsung klik, langsung kemakan. Oke. Okay. Wah, mbak mabok. Buset. Itu tadi saya minum alkohol ya. Geblek. Videotape. Oke, okay, insert videotape. Switch off. Kita coba masukin tadi yang survival guide-nya ya. Bisa nggak? Gimana cara makainya? Insert videotape. Oh, tinggal diklik aja. Item. Foto, newspaper, aksesoris, miscellaneous, item, videotape, survival guide. Oke, lihat. Kita tonton dulu ya. Tupi or not tupi. Oke. Untuk kencing dan tidak kencing. Apa itu maksudnya? Waste is so dangerous, so unpredictable, just like your bladder. Jadi, eww. Oke, di luar angkasa kamu bisa menemukan dirimu sendiri apa itu? Ah, elah, this is wrong. Oke, jadi itu bukan cara yang tepat untuk berak. Oke. Oke, ada lagi? Apa tuh? Ini juga berak. Apa namanya? Kita nggak boleh kencing di kabel katanya gitu ya. Explore the environment. Oke. Apa ini? Equip. Oh, kita bisa ini ya. Keluar angkasa. Oh, oke. Okay. Ya, toilet lagi. Jangan kencing di luar angkasa. Oke. Okay. Collect any valuable item in space, but extremely cautious. Oke. Okay. Hati-hati katanya. Jangan. Oke. Okay. Jangan pegang apa listrik gitu ya. Bahaya. Kena di elektrik. Buset. Masukin ayam ke dalam situ. With the due luck and diligence, you can apa itu? Ini kocak sih sumpah. Oh, kita bisa bangun sesuatu. Nah, ini kencing, tapi kencingnya kok gini amat? Geblek nih sumpah.
the end. Oke, jadi itu tutorial bagaimana caranya kita kencing dengan benar di luar angkasa ya. Bodoh amat. Gitu amat ya. Kocak, kocak. Oke, kita langsung mulai aja ini gamenya. Dari tadi saya coba, wah aspeknya gila sih. Kocak, kocak semua. Examine, oke. Ya, kita dapat blueprint untuk drill. Oke, prosesor. Equipment. Kita bisa bikin equipment ini, helm, tool, item, alkohol, ice, alkali. Oke. Ini musiknya masih jalan ya. Oke. Kita matiin dulu. Jadi biar nggak bentrok. Ini turn off untuk apa ini? Saya juga nggak tahu. Oke, kita ikutin aja. Ini misinya ada penjelasannya nggak sih? Oh, ini achievement ya. Survivor tadi dapat. Chicken dielectric belum. Multi-layer. It's warm under pan and you can hibernate in the winter if you have wool a lot of them. Buset, ada sempak juga. Nggak tahu lagi dah ini game apaan. Oke, ini grabber. Ini drill. Kita belum bisa bikin drill ya. Nanti kayaknya kita disuruh bikin drill deh. Oke, ini tadi resource. Jadi untuk pertama saya mencari tahu dulu ini gamenya gimana sih, apa namanya, mekanismenya gitu ya. Message. Oke, jadi ada pesan juga. Kalau kita tadi ada yang kelewat, kita bisa periksa di sini pesan-pesannya. Food, equipment, resource, resep. Oke, resep ini. Kemudian ada marker. Kita bisa nandain marker. Bisa dikasih warna juga. Mungkin warnanya biar nggak kesulitan nyarinya. Oke. Ini ada videotape, item, book. Ini blueprint. Ini buku fisika 50 volume. Ini book. Ini notes. Newspaper, foto, aksesoris. Oke. Tadi saya ambil-ambilin semua. Ini udah nggak ada barang lain kah yang bisa diambil di sini? Oh, ini ada banyak nih. Tapi apakah perlu dibawa atau enggak ya? Kita lihat-lihat aja mungkin. Oh, ada angkanya. 2064. Mungkin itu angka ininya ya. Angka tahunnya di gimana fotonya ini diambil. Oke. Okay. A good photo is was taken 2 years before grandpa died. This jacket was outlived with him and will probably outlive me as well. Oke. Okay. Katanya itu foto dulu. 2 tahun sebelum. Astagfirullah. Ini kalau teman-teman lihat meme ya, pernah lihat meme yang kayak anak kecil dikejar apa gitu. Nah, ini dikejar ayam nih. Ini fotonya dia. Kenapa udah ada brewoknya? Kocak, kocak, astaga. Sumpah, kocak, kocak. Ini ngawur sih. Oke, ini foto ayam. Ada yang lain? Oke, cuman ayam. A portrait with dark background, a portrait with light background, master shot in the rain, a photo is sitting here. Oke. Okay. Ini aneh-aneh aja sumpah. Oke, ini apalagi nih? Space 2012. A picture with autograph of grandpa best friend. It's from the times when their crazy gang went on. As they call in, Space Odyssey with slash atmosphere. Oke. Okay. Wah, ini kayaknya saya bakal ngabisin banyak waktu hanya untuk mencari tahu joke-joke apa yang ada di game ini ya. Oke, okay, ini nggak bisa dibuka. Oke. Okay. Ada lagi. Kalender biasa. Kalender gambarnya foto cewek ya. Oke. Okay. Miss September. Grandpa love and colorfully collect such of thing. I remember in my childhood Miss December from Grandpa collection got fashionable fine mustache. And my ass got some white strip from Grandpa belt after this incident. Oke. Okay. Jadi katanya dia inget di masa kecilnya dia di koleksi kalendernya kakeknya itu pernah digambarin kumis sama dia. Terus abis itu si kakeknya marah terus mukul pantatnya dengan ini ya, apa namanya, dengan sabuk gitu. Oke, jadi segitunya si kakek ya. Oke, tapi kocak sih disumpah. Oh, ada buku lagi? Apa ini? Buku fisik lagi. Oke, kenapa saya ngambil-ambil buku gini ya? Durability 3. Oh ya, ini drink. Saya habis, apa namanya, kalau kelamaan di sini nggak baik juga ini. Karena ada eat, drink, kita harus bertahan hidup ya. Tadi kita disuruh bikin equipment apa ya? Drill. Refine metal, battery, thick electrical tape. Oke, kita harus nyari itu. Coba kita keluar.
Bisa nggak ya? A source of increased radiation is detected. Oh, probably this is the central core of the liner. Be careful. The radiation will kill you instantly in such a suit. Metal plate. Need handy scraper. Kita harus nyari scraper. Waduh, ini terbang-terbang. Mungkin kita coba cari apa gitu ya. Ini kita benar-benar di luar angkasa, bebas terbang. Coba kita pergi ke arah sana. Oh, ini ada tip juga. Oh, bisa dihancurin kah? Apa gimana nih? Unit handy scraper. Ini scraper. Eh, ini handler ya. Oksigen is not unlimited. Oksigen is not unlimited. Oksigennya habis, hampir habis. Bentar, saya naik dulu ke atas. Oksigen, oksigen, oksigen. 6, 5, 4, 3, 2. Oke. Okay. Ternyata enggak ini ya. Extract rating enggak bisa. Oke, okay, saya baru tahu ini. Jadi benar-benar harus cepat. Kita cari yang terdekat aja dulu. Ini mungkin bisa diambil. Kecil-kecil gini, take. Bottle of water. Oh, ini air. Jadi ada air pada terbang nih. Nanti bisa dimakan. Aduh. Ini sumpah susah kontrolnya. Oke. Okay. Kontrolnya cukup sulit. Judging by the primary analysis of the destruction, most of the passengers of the liner died. Wow. This might be the biggest catastrophe in the history of astronautics. The reasons for which are yet to be clarified. Ini ada mayat. Ini mayatnya nggak tahu nanti mau bisa diapain. Scan. Saya nggak punya scanner. Metal plate. Oksigen lagi. Ini saya nggak tahu nih survive-nya gimana nantinya. Kayaknya saya harus cari tahu ini biar oksigennya banyak gimana gitu ya. Oke. Okay. Tadi saya ngidupin musik. Kayaknya biar oksigennya banyak kita harus ini deh bikin equipment gitu. Coba kita lihat ya. Untuk equipment. Ini helmnya. Nah, ini glass, lead plane, plastik, aluminium. Oke, okay, kita harus nyari itu ya. Ini fabric kita dapat. Oke, okay, lead plane, plastik sama aluminium. Sama glass itu nyarinya gimana ya? WC. Ini bahaya nggak kalau kita. Oke, okay, nggak ada apa-apa. Scanner belum ada. Rokok. Oke, okay, bentar, saya mau lihat di setting, kemudian di gamenya, subtitlenya enable bener, voice language bener, kemudian settingan lagi, control, inventory, escape, fly, F, oke, okay. Equip, ini ada yang bisa kita equip lagi kah? Back scratcher. Oh, ini buat garuk punggung ya, penggaruk punggung ini namanya. Oke. Okay. Rupa nih ini game. Oke, okay, kita bakal coba explore nyari sesuatu. Ini mungkin barang lain. Oke, okay, nutrition package. Oh, ini buat dimakan kalau yang warna hijau. Kalau ini air, kalau ini makanan. Nutrition gui. Ini ngomong-ngomong kita harus ke situ kah? Oh iya ini. That was a close call. Try to adjust the antenna. You've got great engineering skills. Okay. You have broken the antenna completely. Now you will need some special equipment and interphone activation codes, which are encrypted in the memory of the steering wheel, if it's still intact. Okay, bentar. You have broken the antenna. Oxygen is not unlimited. Waduh, ini saya nggak bisa explore lebih jauh kalau saya belum upgrade antena ya. Interphone-nya masih belum bisa kepake. Coba kita kesana lagi karena emang kayaknya disuruh kesini. Suruh ngapain lagi nih? Oke, okay, create the bugging station. Oke, okay, udah. Cepet banget nih orang ngomongnya. Blablabla. Oke, okay, kita disuruh bikin the bugging station. Coba kita cek ya prosesor. Ini tadi nutrition package ya yang kita dapat. Kemudian ini air. Nah, kalau untuk equipment mana nih grabber, cryptography debugging station, metal 2 wire. Kita disuruh bikin tapi pakai apa? Metal sama wire. Oke. Okay. Ini nggak ada petunjuk mengenai misinya kah? Bentar.
ini achievement ensiklopedi. Oh, ini kita bisa bikin nutrition package nih buat makanan sama minuman. Nah, ini minuman kita bisa bikin. Oke, makanan, yang ini minuman. Bottle of water. Kalau kita langsung minum kayak gini nggak bisa. Ini cuma es ya, es sama Nutritious Go. Oke, jadi harus kita crafting dulu water foodnya. Ini foodnya ngomong-ngomong tadi satu di mana? Oke, habis esnya. Kita minum dulu. Use. Oh, sekali klik gitu ya. Oke. Ini scan. Saya belum punya scanner nih. Oke. Ini fotonya kok kayak foto asli ya. Does damn banana continue kidnapping my goat? Jadi pisang yang nyulik kambingnya. Oke. Okay. But the probability of the liner crashing due to a terrorist attack is 65%. Oke, okay. Apa tuh? Ya, pokoknya gitu kata-katanya. Insert video tape. Ini kita bisa ngasih video tape lagi. Tapi yang saya dapat belum banyak ya. Tadi video tape-nya yang mana nih? Add movie story. Oke, okay. Belum dapat lagi. Oke, okay, ini kayaknya perjalanan masih cukup panjang. Jadi nggak mungkin videonya bakal berakhir di satu video aja. Cuman review aja. Jadi akan saya lanjutkan mudah-mudahan. Bisa ini ya, apa namanya, jadi warna baru di channel saya. Mudah-mudahan teman-teman suka. Jadi jangan lupa like, share, dan subscribe. Itu tentu saja biar saya tahu teman-teman itu benar-benar penasaran dengan game ini. Apakah game ini bakal seru atau enggak gitu ya. Oke, mungkin itu aja dulu untuk episode pertama game Breath Edge dari Red Ruin Softbox ya. Oke, cukup sekian dulu. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Keep calm and enjoy gaming.